Morning my friend. Wah, ini lagi jam 8 my friend. Masih jam 8. Kita mau cuci muka dulu. Rencana hari ini kita mau coba ngikutin warga-warga sini untuk kerja yang biasa mereka kerjain di sini sih. Wah, segar cuacanya my friend. Panasnya luar biasa nih. Bukan maksudnya panasnya itu panas sehat gitu my friend. Ini aku mau cuci muka dulu. Dan kita baru beraktivitas sarapan dan lain-lain. Nah, nih laut di pagi hari, my friend. Wow. Banyak perahu-perahu di sana. Jam segini udah banyak para-para pekerja datang yang untuk pembangunan dari sini, pembangunan jalan. Mungkin ada nelayan, bukan nelayan sih, mancing-mancing gitu mereka. Ini bapak yang ngambil kayu, apa ngambil batu untuk buat turun. Luar biasa mereka di sini. Ini aku mau numpang cuci muka dulu di sini. Cuci muka, habis itu kita baru lanjut lagi. Yuk, my friend. Friend. Cuci muka. Enak kok. Wih, udah berseri muka aku nih. Udah bisa mengawali pagi dengan semangat yang baru. Enggak kayak dia nih. Belum mandi dia. Tapi aku udah tukar baju. Tukar baju doang dia. Aku udah pasang deodorin. Ya, kita mau rapin rumah dulu, my friend. Jangan dekat-dekat sama Cece, mulutnya busuk. Sini aja. Bau amuk. Bau hampas. Ha, bau wali tadi. Cuma di sini malam-malam panas ya, Cece. Ampun, dia megap, dia tidur di dalam mobil. Sini tidur dalam mobil agak kurang rekomend berarti. Dia kalau jam-jam 9 gitu sampai jam-jam 10-11 tuh masih banyak angin-angin. Tapi kalau udah lewat jam-jam 1 udah kayak benar-benar gak ada angin sama sekali. Pohon sama sekali gak ada kena goyang-goyang angin. Oke, my friend, kita mau siap-siap rumah dulu. Habis itu kita baru beraktivitas kerja lagi. Yuk, let's go. Oke, my friend. Yes. Enaknya bangun pagi di zona hijau, my friend. Kita berjemur ya. Iya. Ini tempat-tempat yang kita paling kita cari nih. Jauh dari kerumunan, zona hijau, kita bisa ngirup udara segar lagi. Si kalian kangen semua kan? Kita doakan aja, my friend. Secepatnya pandemi gila ini berlalu. Jadi kita mau sarapan di atas ya? Iya, udah tampak ibu itu, kita ngobrol-ngobrol kemarin. Soalnya yang di bawah belum datang orangnya. Iya. Kita harus seimbang. Semalam pesan di bawah, sekarang pesan di atas. Mobil di parkir gitu aja aman. Iya. Ember kita udah sobek parah loh. Ya. Rupanya ember lipat tuh selain efisien, cepat merugikan juga. Tapi udah setahun lebih sih. Udah setahun lebih. Oh iya. Setahun lebih hidupnya. Karena dia kan semua barang tuh pasti ada plus minus kan. Kalau yang anti pecah itu nggak bisa disimpan. Iya. Tuh lihat ada bendera di ujung. Iya, udah naik. Nah, my friend, kita sebenarnya mau sarapan tapi aduh, ibu ini bilangnya kita keluarganya. Iya. Dia kasih makan makanan yang dari masakan ibu. Ini ibu sendiri yang masak kan? Iya. Tuh. Wih, ikan apa nih, Bu? Itu ikan namanya kan ikan wijen. Ikan wijen? Iya. Ini sayur nangka. Mantep banget. Bu, kami kangen loh, Bu, makan makanan kayak gini. Iya, udah nanti makan aja udah. Tapi aku mikirnya nanti ibu ini enggak dapat makan. Iya, karena kami di sini mau pesan mie. Enggak usah. Udah biasa makan. Ya udah nanti tunggu nasinya yang hangat dulu ya. Ih, dihangetin nasi lagi. Ibu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Maaf, friend, kalau kalian mau kesini ini pas di pintu masuknya. Saya Bu Sri. Bu Sri. Bu Sri ini warung Bu Sri ini pas di ini. Kita pondokan pokoknya dekat itu apa namanya bendera. Okay. Iya, iya, bendera. Jadi ada dua tempat parkir roda empat, jadi yang di atas satu, yang di bawah kita bisa. Satu kalau ke bawahnya lagi nggak bisa lagi maksimal. Iya. Tempat kita itu dua aja. Oh, ini tempat parkir ada nama warungnya nih, warung kopi Kang Iwo. Kang Iwo, aku balik, aku baca susu. Kita mau sarapan habis itu kita kerja. Kita mau bertani hari ini. Oh, iya, tapi nunggu bapaknya lama. Iya, bertani sama bertamu. Tunggu dulu, nanti Pak Kasun datang ke sini. Iya. Ada tamu di rumah. Iya, santai-santai. Iya. Santai-santai. Aku udah membara gitu. Masih lama nanunya itu, orang tempatnya itu apa? Sampai sore ya manen-manen iya, tanam. Sore.
Kadang jam 4 baru selesai, jam 5. Oh. Nah, kalau kalian mau ngopi-ngopi di sini nih, banyak jenis nih. Kalian tinggal datang ngopi, habis itu kalian ke pantai jalan-jalan. Bisa lah, ini kan warung kopi. Kalau enggak ada kopi, namanya bukan warung kopi. Iya, warung nasi jadinya. Warung nasi. Harusnya banyak menu. Enak kali tempat-tempat kayak gini, kangen-kangen. Duduk. Suasana perdesaan gini, enak. Kita isi tenaga dulu, nah, Pak. Nah, ini dia. Ini kaptennya nih. Pak yang kita mau temani cari itu, cari rumput. Ayo, kita, makan dulu kita cari. Kita baru, Pak Kasun. Biar isi tenaga. Ya sini, sini Pak. Nanti kita cari. Cepet Pak. Makan dulu Pak atau ngopi yuk, ngopi-ngopi. Iya, ngopi dulu. Santai dulu, santai. Santai dulu Pak. Bisa pula karyawan yang minta-minta sama bos kan harusnya bos yang harus kerja. Ini bos kita nih, kita mau kerja sama Pak Kasun. Iya. Apa tadi Pak? Kalian mana Pak? Kalau Trindahar nih. Kan makan. Silakan makan artinya, Pak. Iya. Mata suun, Pak. Tapi cuma seadanya. Iya. Udah buka aja makan aja. Udah tenang aja nanti makasih, sini. Makan iya. Makan ya, Mas. Udah. Enaknya. Sembah nuwun kopinya ke Pak Yun pamit. Ibadi. Ujung nesu-nesu, Pak. Kurang ngerti ya senes-senes. Jadi senes itu gak boleh marah-marah. Padahal gak nyambung. Iya, gak nyambung. Ya enggak, orang bapak itu bilang terima kasih kopinya. Bapak mau ke bawah dulu. Bapak mau ke bawah dulu? Iya. Dan nanti kita nyusul. Iya. Ya siap. Oke lah Pak. Makasih Pak. Di bawah di mananya? Ada nanti di jalan sana. Pasti ketemu lah Pak ya. Ketemu nanti. Pasti ketemu. Nanti kita nyusul Pak. Kita sarapan biar kuat. Iya. Siap. Sampai sore nanti kami kerja Pak. Makasih ya Pak. Semangat Bapak. Nanti kita nyusul ya. Sampai jumpa di bawah kita Pak. Bu makan. Iya silahkan. Mas ya, makan. Silahkan. Bu, makan dulu. Nah my friend. Udah kelar makan. Tapi Ibu ini gak mau dibayar. Iya Ibu nih. Buat aku sedih. Udah. Cuci pun gak boleh kami. Udah. Doain aja ya. Sama keluarga aku sehat. Amin. Pasti. Amin. Sukses. Amin. Ini semua yang nonton nanti doain Bu. Iya. Pasti. Ya. Makasih banyak loh Bu. Iya. Hati-hati ya. Kita mau kerja dulu di bawah. Iya, kita ya, mau hati-hati. Ikut. Iya. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa Bu. Ya, sepotong Bu ikannya. Iya, tinggal sepotong ikannya kami buat maprin. Gila kami makan. Oh iya iya. Karena enak Bu, makanya tinggal sepotong. Harusnya tadi kami habisin nih. Kami ke bawah dulu Bu. Dadah Bu. Iya. Nah. Dadah mau temenin Bu. Kita mau lanjutin kerja lagi maprin. Harus kerja dulu. Iya. Bocok kang bocia. Bocok itu. Bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya kerja apa bahasa Jawanya, Mas? Kerja. Kalau enggak kerja enggak bisa makan. Apa? Oh, ora kerja, oh, iya, ora kerja, ora makan. Kita harus kerja dulu. Iya. Ora mangan ya, Ian. Kita mau lanjut ke bawah situ. Dekat pinggir pantai. Nah, my friend, kita udah nyampe bawah nih view-nya. Wis. Keren. Kita mau lanjutin lagi. Wah, enggak semangat kita mau kerja. Pak, karyawan muda datang, Pak. Udah selesai makan nih, Pak. Ayo, Pak, siksa kami. Kita angkut semuanya, Pak. Ini mau pergi jalan-jalan yang kita bilang. Iya, nih, kemarin kita ke sini. Nah, dia tuh udah ada pondok-pondokan di sini enaknya. Iya. Wow, tapi gila sini bagus lautnya. Pacitan lautnya bagus-bagus katanya. Kenapa? Kenapa Pak? Ambil semen. Di mana? Ayo. Ah? Pakai motor. Oh, pakai motor. Ya udah. Yang cek pakan? Nanti ya. Ya udah kita jalan-jalan ke situ dulu ya Pak. Ya. Semangat Pak. Nanti pas cari pakan kita bantuin. Iya. Oke. Mari. Bantuin Tri aja. Ya, ada mau butuh bantuan, butuh tenaga saya bisa. Kasih, kalau tenaga saya bisa kasih, Pak. Saya bisa bantu, apapun. Ya, Pak, semangat. Semangat, Pak. Semangat. Nah, ini airnya masih bersih. Mungkin lewat sini, pinggiran. Ini airnya dingin, sih. Ya, Pak. Nah, ini Bapak. Lagi mau tanam ini, padi. Mantap.
Itu yang udah kelar kemarin. Udah pinggir. Kita lihat sini juga bisa. Nah. Tuh, itu sih batunya keren yang itu. Tingginya itu kayaknya sampai 100-200 meter sih. Nah, ini view-nya buat kalian nih. Dia Aman. Di apa sawah terus view-nya laut. Wih. Di sini banyak pohon-pohon pisang. Itu ibu-ibu lagi itu. Iya, aku mau bantu. Mau pijak ini. Pijak ini habis itu kena pukul kok sama ibu-ibu. Iya, aku mau nih. Nah, ini sawah-sawah semua di sini. Nah, ini spot foto di sini bagus view-nya itu. Wow. Desiran ombaknya, my friend. Ibu, aku mau bantu. Nah, kita mau jalan ke situ dulu. Diajakin bapak itu mengarit mungkin. Kita turun ke bawah. Main lumpur. Kita makin turun. Iya, biar enggak licin kan. Coba kalau ini bagus ya, Koko. Apa? Iya, ini kalau padinya hijau keren sih. Iya, jalan enggak. Nah, my friend, jadi kita mau lamar kerja dan kita diterima di sini, my friend. Yeay, aku diterima kerja. Awalnya kita tadi mau nyari kerja di tempat aritan kan. Jadi kita mau tanam ini. Bayangin nih. Nanam padi dengan view-nya kayak begini, my friend. Enggak ada topi lagi. Mau. Ada lagi. Oh, banyak gaya pakai topi nih. Yes. Ini biar asli ya. Ini persyaratan kerjanya. Oh iya. Yeah. Apa tuh alat kerjanya ya itu? Iya. Yeah. Ya udah ganti-gantian kita. Iya, Bu. Semangat, Bu. Iya. Yeah. Kamu enggak semangatin aku, Koko? Enggak, ibunya aja. Wis keren sih ini. Pak, aku sebagai mandor. Aku situ. Turun di situ, loncat aja kalau enggak. Aku sebagai mandor dari sini aja ya. Ibunya barbar. Ini sama anak baru bedanya kayak gitu nih. Senior, anak baru. Anak baru aja susah jalan ya. Kalau seniornya sampai situ. Seniornya udah kerja, Jang. Anak baru baru mulai jalan. Semangat. 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 Harus semangat ya. Siapa namanya? Saputra. Mantap. Mau dibantuin enggak? Emang udah biasa ya? Nih. Jadi kita tuh enak tuh kerja-kerja kayak gini, my friend. Pagi-pagi. Oh, itu si Cece. Halo, Bu. Keren. Kerja dengan view-nya kayak gini, my friend. Kalah kantoran, my friend. Nah. Rupanya padinya ada biji-bijinya di bawah. Tuh kayak toge. Jadi colok-colokin gitu ya. Dicolokin aja. Cuman ngambil kayak gini. Celup, karena tanahnya tuh lembut. Tuh. Habis itu ditimpa lagi enggak? Enggak, nah, itu dia. Pasang segitu. Wow, gitu. Banyak. Tangan ibu ini cepet. Iya, ibu tuh udah ibu tuh udah senior, kok masih fresh graduate. Loh, ibu tuh udah siap 100, kok baru 10 kan? Itu gaji minta pula besar. Memang dasar kebiasaan manusia, kerja malas gaji mau besar. Enggak ya, aku rajin banget ini. Aduh. Gampang aja dicelup-celupin gitu soalnya tanahnya lembut. Iya, yeah, kan dia udah dilebur-leburin, udah dibajak. Nah, gimana rasanya? Apa jadi keinget kata-kata
apa? Liter nasi sejuta keringat, ini yang kita cari. Iya. Kau bilang kayak gitu capek kan? Gak ada bedanya sama kita di kantor duduk satu harian di depan komputer. Iya. Tapi ini lebih asik. Iya, tergantung mana yang kita pilih aja sebenarnya pekerjaan itu. Dan ternyata nyolokinnya pun gak usah pakai tenaga sih. Oh iya. Gak usah ngegas ya? Iya, gak usah ngegas, dia kena lumpur kan bawahnya. Ya ginilah, my friend, seharian kita jadi warga desa. Kita kerja di sini. Iya, sebanyak-banyaknya lowongan yang kita masukin, akhirnya kita diterima jadi tukang apa? Pandai apa? Tanam padi. Cuma mereka ini harus diapresiasi juga sebenarnya. Kerjaan mereka tuh luar biasa. Panas-panas. Bayangin satu-satu padi ini colokin deket-deket, jaraknya paling sekitar 10 cm sampai 20 cm aja. Makanya, my friend, makan tuh yang habis ya. Iya, jangan buang nasi-nasi kalian, my friend. Kami mah gak pernah buang nasi, memang kurang yang ada. Tapi nah, malas ini enak sih, tadi kita udah coba makan kan? Iya. Tuh, jadinya kayak gitu nanti tuh, yang udah dikerjain Cece. Ih, udah dikerjain Cece. Ada ibu tuh. Dan biasanya? Kalau di sana tempat manajer, manajer sama yang udah supervisor. Ya tuh, manajer biasanya berurut gitu kan, kalau aku menang. Ini fresh graduate-nya ini ya, di, bergaris katanya. Ibu tuh pun ragu kayaknya. Kena pecat aku gak ya? Yeah. Apalah, semua situ, gitu ya. Semua itu harus ada pembelajarannya. Aku lebih suka mendata daripada... Kok kira teka-teki silang, bangke? Nah, ini setelah ini kita baru explore lagi, nanti kita keliling daerah-daerah sini, my friend. Udah bisa jadi presenter TV kalau kayaknya. Apa? Presenter TV itu. Kenapa gitu? Yang tanam-tanam, yang ikut-ikut, apa tuh namanya? Kayak si bolang-bolang gitu. Bukan si bolang sih. Tapi aku kayak gini, my friend. Nanamnya berdiri, bungkuk, berdiri. Iya, kalau ibu tuh langsung colok-colok gitu. Cuk, ibu tuh kayak gini. Wah. Bisa juga sih. Harus terbiasa dia aja. Dia lama-lama jadi terbiasa dia. Iya. Semua tuh kan butuh pembelajaran. Enggak apa-apa kok. Soalnya kalau kayak gini terlalu lama ya. Getar. Getar lutut. Beda yang udah manajemen apa manajer sama anak-anak kelas bawah. Nah, my friend, setelah ini kita baru berangkat lagi. Yuk. Nah. Udah kelar dia kerja dari sekitar 1,5 jam. Ya. How? Aku udah lumayan bagus kata ibu tuh. Meskipun fresh graduate udah bagus ya. Iya. Training jadi terima tuh. Terima kata ibu. Bisa kerja di sini. Kapan mulai kerja lagi? Besok bisa. jadi ibu tani dia. Nih lihat nih keringatku. Wah. Seru tapi kan. Iya, tapi ibu ini mantep deh gini. Konsisten iya, dia. Konsisten dia, karena udah ngerti kan cara kerjanya. Hebat. Mereka-mereka ini orang yang harus diapresiasi sih. Keren. Mantap. Nah, kalau ini sekarang udah mulai jam 11, my friend. Tapi nanti di sini ngopi juga asyik. Sendiri. Ntar kita jalan ke dekat situ, sama yang dekat situ. Hasil kerjaku berkerut. Tandanya lama. 2 jam tadi ada kayaknya enggak? Sejam lebih lah, sejam lebih. Setengah jam gitu. Apa nih makin lama makin nurun? 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Tapi makin siang makin terik biasanya. Iya. Wah, salut. Nih. Mau bersih-bersih dulu. Iya. Istirahat bentar. Istirahat. Nah, my friend, udah selesai dari kerja-kerja tanam. Nyantai-nyantai. Ini kita mau lanjut ke arah sana tuh. Kita mau kasih makan lembu. Kita mau lihat lembu dulu. Bapak tuh ada pelihara lembu. Ayo, pantainya di daerah situ. Yuk. Kita ke sana aja dulu. Ini lagi apa namanya? Pembangunan musola. Mantap. Kita lanjut ke situ. Nah, ini jalannya. Iya, Bu. Makan lembu. Jadi warga sini kami, Bu. Itu lebih tinggi loh, bagus. Iya. Keren nih. Ini view-nya, my friend. Wes. Apik tenan.
Nah, dia kalau jalan pasti apa? Batunya di situ. Wah, ternyata di sini lembunya. Hah? Ukuran jumbo ini. Besar, Mas. Oh, besar banget. Halo, Pak Lembu. Hai, Pak Lembu. Gila, wow. Besar. Lagi hamil ini ya, Pak? Iya. Ya kan? Udah. Soalnya perutnya masih gembung. Udah melahirkan ya? Hah? Yang belum. Masih lama. Hai. Selamat makan. Berapa bulan, Pak? 9 bulan. Sama orang. Iya, sama. Makan yang banyak ya. Itu tadi ada satu. Hah? Enggak kelihatan. Iya. Laki-laki di sana. Ini betinanya ya. Ya cantik kok yang ini. Dia hamil 4 bulan. Heeh. Jangan kempeng-kempeng. Enggak apa-apa. Dia gitu. Kamu bukan suami dia. Enggak boleh. Bukan muhrim. Ya. Nah, enggak mau pakai dokter loh, Mas. Manual ya, Pak ya. Manual. Enggak pakai dokter, enggak pakai suster dia. Iya. Enggak rumah sakit dia, Pak ya. Untuk di kandang. Kamu cantik banget. Siapa namanya? Berapa ekor, Pak? Satu. Nah, kita karena jadi warga sekitar, kita dikasih jalan prioritas. Dari atas, my friend. Ini gak jauh dari tempat lembunya sih. Emang jalannya kesini. Wih. View-nya dari atas itu jauh lebih bagus. Nah, kemarin kita kan di bawah sana. Oh. Wih, gila. Lah, ini balik ke jalan kita nih. Kemarin kita lewat sini sih. Ombak lagi bagus. Emang dia kalau siang gini warna biru dia. Cerah, keren. Keren kali sih memang ini. Nah, ini mereka lagi pembangunan. Ya, di 2021 kita lewat sini ya. Ini bulan Juli kan. Kita lihat tar bulan berapa selesai. Iya, di pembangunan. Nah, ini pasir-pasir yang Pak Kadus kemarin bawa sampai ke sini nih, pasir-pasirnya ditakin ke sini. Bayangin lah. Karena belum ada mobil, enggak bisa kan. Jadi pakai motor dilangsir. Wow, ramai. Mari kita lihat bawah. Nah, kita lihat bawah. Lihat situ. Ini sama friend. Ada beberapa orang karena ini hari libur kan, hari Sabtu. Jadi kita lanjutin di sana. Nah, my friend, kita mau cobain jalan dari atas nih ke bawah. Lihat dia. Iya, ini batunya besar-besar sih tapi aman. What? Protect. Yeah. Tuh. Kita mau coba turun terus kita jalan-jalan. Ini kita tadi dari atas sini. Ini batunya besar-besar sih. Enggak, ini dia kasar, jadi kemungkinan kecil sih harusnya terpleset. Bukan kepleset, putus sinyal, putus. Beli lagi ya. Enggak, aku gak ini. Tuh, ini lautnya di sana. Kok, sini cepet tengok. Sana banyak piting kemarin aku dari situ. Ya, dia malu-malu, itu masih hidup nih. Jadi dia jalan. Ya, kecil aja nih. Coba balik kok, Bud. Ini mampus kau. Iya, jalan dia. Kecil kali. Enggak sampai, iya, enggak sampai 1 mili. Nah, ini pantainya nih, Mapren. Nah, batunya ketan-tanah, batu-batu kecil. Tuh. Wih. Nah, ini yang batu tadi. No, ini view pantainya nih, my friend. Ini airnya. Kayak kolam dia jadinya kan? Kayak kolam. Itu batunya itu kayaknya adalah 200 meter. Hah?
palsu. Asin. Asin lah. Kita lewat dari pinggir sini aja lah. Oh, ini naik ke atas sini dulu yuk. Wih. Iya, ya kepiting. Ombaknya. Sebesar kepitingnya sini. Nah, itu punya ikan. Ya ada kolam-kolam gini masih bisa berenang, kayak berendam-berendam kalian kalau mau di sini sih. Ini kan dia nggak kena ombak. Oh. Wow. Kita lihat ombaknya tuh. Keren. Oh, ini ombaknya gede nih. Lagi yang belakang. Tuh, si Koko suruhnya aku lihat air-air ini. Tuh, dia di situ. Untung aja dia nyebut ikan Nemo. Makanya mau ke situ. Ayo, udah mau ngapain? Hop. Nggak sini. Tuh. Oke. Itu dia. Halo, Bapak. Bapak mau ngapain? Mau nengok jaring ikut. Ayo. Oh, licin ya? Nggak bisa cepet. Tapi kalau di sini jangan lama-lama, Mbak, ya? Ya. Iya, kalau yang pasang bisa sampai situ. Jam berapa tuh, Pak? Sekitar jam 5. Wow. Jam 5. Oke, Pak. Ya. Oh, udah deh, dibilang licin. Bapaknya nengok jaring. Dadah. Nah, ini habitatnya, ya habitat. Apa terumbu karangnya masih hidup di sini. Tapi enggak gitu jelas ya. Nah, airnya goyang. Itulah pokoknya nama brand. Tuh. Kita udah jauh, kita udah sampai sini. Kata bapak itu nggak boleh sampai pasang, karena pasang sampai ke situ. Jam 5. Misi kita sikit lagi tuh, sampai kata bapak itu. Ini kita udah dekat sama batunya. Iya. Keren sih airnya. Apa ya? Nggak, males. Mau foto. Ada. Wah, bapak hebat. Hati-hati. Oh iya. Hati-hati. Itu beracun enggak, Pak? Enggak. Enggak. Oh iya. Ini sengatnya kanan kiri ada ini. Wih. Iya. Ini namanya Napoleon fish. Napoleon fish. Iya, Pak, namanya Napoleon fish tauku nih kalau enggak salah ya. Ih, cakep banget ini ikannya. Iya. Wih. Ada tanduk. Wih. Setrek. Mantap betul. Nah, my friend, jadi ini akhir perjalanan kita sampai di sini aja. Karena di situ licin-licin semua kata si bapak. Kalau mau lewat atas itu lewat sini. Katanya kalau misalnya apa namanya pasang bisa lewat situ. Ya udahlah. Ini view-nya kurang lebih sama sih. Keren. Si bapaknya juga dapat ikan besar. Kalau airnya pasang bisa sampai tinggi gitu kan. Kayaknya nggak boleh lama-lama di sini. Dia jam 5 kata bapak tuh mulai pasang. Ini sekarang masih jam 3 nggak sampai sih. Ini tebing-tebingnya keren sih. Menakjubkan di sini, my friend.
orangnya baik, tempatnya bagus, dan masih gratis. Ini kita lanjut ke situ lagi. My friend, nah kita udah kelar dari pantai. Ini menuju ke atas, my friend. Aduh bengek juga nih. Dan di sini tempat parkirnya nanti katanya. Kayaknya parkir motor, terus harusnya sih bisa untuk ke camp juga. Nah, itu pantainya tadi. Ini kita mesti naik sampai ke atas lagi. Laper aku udah sorean. Ini harusnya bisa untuk mobil tapi kok belum boleh atau memang nggak boleh, nggak tahu ya. Terlalu curam katanya kemarin. Jadi ini kita mesti naik tangga. Wih, nggak gitu jauh sih tapi tinggi gitu dia. Ya, naik gunung juga lah. Ya kayak naik gunung juga lah, naik bukit. Ya. Luar biasa. Nah kalau di sini pantainya juga udah kelihatan kan. Tuh, tuh yang batu tinggi itu di sana. Oke, my friend. Dia tuh cuma dua tikungan, ini satu, ntar di atas satu. Oke, tunggu kita di atas, my friend. My friend, nah ini kita udah nyampe di atas, my friend. Kaki udah mau lepas ya. Nah, kita balik lagi ke rumah kita ini. Nah ini, ibunya baik. Masak di sini aja katanya. Ini pakai kamera? Pakai, Bu. Iya, boleh. Seperti kapal meledak tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Ini lama friend perjalanan kita, ma friend. Keseharian ya tante. Tante ya, Mbak. Keseharian kita hidup di alam orang, ma friend. Enak ternyata hidup di rumah orang. Kita bantu-bantu nelayan apa? Tani. Nah, tadi kita mencari Pak Kadusnya, tapi Pak Kadusnya lagi sibuk kayaknya, lagi ada acara, ada urusan tiba-tiba, jadi kita nggak bisa ngarit, nggak bisa kasih nyari makan sapinya. Memang nggak apa-apa sih, ini lumayan sih, kita mau makan dulu terus kita kayaknya nggak jadi nge-camp sini, mau balik ke atas lagi karena di sana belum ada listrik, terus jaringan lagi kacau juga kan, nggak ada jaringan, lampu kita juga lobet-lobet. Alangkah baiknya ntar kita langsung aja balik ke atas, kita nyari tempat lagi. Tuh dia jalannya ke atas itu. Ya, my friend. Nih, jangan lupa kalian mampir ke tempat ibu nih. Di sini pokoknya. Di sini kalian bisa parkir juga. Parkir. Di sini bisa parkir motor. Nah, pokoknya yang ada bendera. Keren tuh dibuat ada bendera. Ini ada pondokan. Enjoy, my friend. Oke, my friend. Kita siap makan, kita mau baru berangkat lagi ke Kota Pacitan. Habis itu kita mau schedule mau kemana lagi. Oke, okay? See you next video, my friend. Bye-bye.